Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagger Online Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu cara membuat denah rumah tampilan dua muka two face dari SketchUp ke layout. Nah, sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya, di mana saya sudah membuat denah rumah tampilan dua muka. Nah, silahkan untuk pembuatan denahnya disimak video saya yang sebelumnya, dan linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, ini nanti saya akan oper ke layout ya, supaya tampilan denahnya ini lebih menarik ya. Oke guys, di sini untuk ukurannya dan nama-nama bagiannya di sini saya hapus dulu ya. Nah, ini dia seperti ini untuk dimensinya, ukurannya di sini saya hapus dulu, dan nantinya saya akan berikan ukurannya di layout ya, biar tampilannya lebih oke. Oke, nah berikutnya di sini saya akan hapus untuk nama-nama ruangannya. Nah, ini dulu kan sudah saya berikan tag-nya ya. Nah, di sini tinggal saya hapus tag-nya. Saya beri nama ruangan. Nah, ini dia. Tinggal saya delete tag. Oke. Nah, ini tinggal saya klik dan saya klik delete di keyboard. Oke, sudah bersih ya. Nah, langkah yang berikutnya di sini tinggal atur tampilannya, guys. Oke, saya atur seperti ini ya. Saya menuju ke kamera. Oke, sip, dan saya pilih parallel projection. Nah, oke ya, tampilannya lebih jelas ya. Dan berikutnya ke view animation add skin. Nah, dikunci skinnya biar gak lari ya. Oke, nah berikutnya di sini tinggal di save guys. Oke, di sini saya save dengan nama denah dua muka. Nah, oke ya. Nah, di sini untuk SketchUp-nya di sini saya minimize dulu dan saya beralih ke layout. Oke, saya buka layout. Oke, tunggu sebentar loading. Nah, oke ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Pilih more template yang ada di sebelah kanan ya. More template, lalu pilih title block. Kalau saya biasanya seringnya menggunakan A4 landscape. Oke, saya pilih A4 landscape. Nah, ini dia guys halamannya. Dan untuk tulisan-tulisan yang ada di bawah ini Anda bisa edit sendiri ya, dengan cara double klik di tulisannya lalu Anda bisa edit sendiri. Oke, saya menuju ke tekstil. Nah, di sini bisa dipilih hurufnya ya, model hurufnya. Oke, saya pilih dulu model hurufnya ya, ini sesuaikan dengan keinginan Anda lah ya, gak masalah ini. Oke, saya klik di sini lalu saya tulis denah dua muka ya, ini nanti bisa Anda modifikasi sendiri, mudah kok ya. Oke, nah oke, di sini saya sudah memodifikasi di bagian bawahnya, tinggal lanjut di sini. Saya akan memasukkan file SketchUp-nya ya guys. Oke, nah di sini ada dua halaman guys, yang satu cover dan yang kedua ini isinya. Jadi di sini saya tidak usah memakai cover ya, langsung ke isinya karena hanya untuk denah saja. Oke guys, saya menuju ke file insert, lalu menuju ke filenya yang tadi disimpan. Nah, ini dia denah dua muka, saya klik lalu saya open. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke guys, filenya sudah masuk ya. Nah, ini Anda bisa atur sendiri. Oke, ini saya atur. Oke, sip ya. Oke, saya klik di bagian kosong. Nah, oke ya, ini udah masuk ini denahnya ya. Nah, langkah yang berikutnya tinggal diberikan ukuran ya. Oke, saya masuk ke dimension. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, 18 meter. Nah, ini satuannya bisa dirubah-rubah ya. Dengan menggunakan dimension style, Anda bisa atur sendiri. Nah, ini satuannya bisa dirubah ke sentimeter. Oke, coba saya hapus dulu dan saya ulangi. Nah, ya oke ya. Satuannya sudah menggunakan sentimeter. 1800,
0,00 cm. Nah, ini untuk satuannya bisa dirubah lagi ya, untuk desimalnya ya. Nah, ini kan menggunakan 0,01 ya. Nah, ini Anda bisa rubah. Misalnya saya pakai 1 cm saja. Oke, coba saya hapus dan saya berikan lagi. Oke guys, di sini tulisannya sudah 1800 cm ya. Ya, tulisannya agak ringkas lah. Oke, yang ini 2500 cm. Oke, sip. Dan lanjut lagi guys ke bagian denahnya. Nah, di sini taman ya, 150 cm. Ada angkanya yang melenceng ya, tinggal diklik saja lalu pilih below. Oke. Agak kurang panjang ya. Oke, saya hapus dulu. Saya ulangi dimension 150. Saya buat agak panjang. Saya klik lalu saya pilih below. Oh, kok ada di dalam garis? Ya, pilihnya above ya. Oke, di sini saya pilih above. Nah, sudah berada di luar garis. Nah, oke, tinggal lanjut. Berikan ukuran yang selanjutnya. Ini kamar. Oke, sip. Seperti ini ya. 400 cm. Nah, oke, sip. Tinggal lanjut ke sebelahnya. Di sini teras samping. Nih ya. 500 cm. Oke, sip. Nah, lanjut ke sebelahnya, di sini kamar lagi. Oke. 300 cm. Oke, sip. Ada ukuran yang melenceng ya, tinggal diklik saja. Tinggal diklik. Nah, oke, lalu pilih above. Oke ya, sip ya. Nah, bisa dilanjut sendiri ya untuk pemberian ukurannya ya. Gampang ini kok. Nah, oke, di sini saya sudah memberikan semua ukurannya, guys. Lengkap ya. Lahannya beserta dengan denahnya. Dan langkah selanjutnya di sini tinggal memberikan nama-nama bagiannya. Oke, pilih teks. Nah, di sini Anda bisa atur text style, menuju ke text style. Nah, di sini Anda bisa atur hurufnya, guys. Anda bisa pilih model hurufnya yang mana, sesuaikan dengan ya selera Anda lah ya. Oke, saya pilih yang ini. Saya menuju ke teks. Saya klik di sini. Tinggal dituliskan saja, tinggal diketikkan di keyboardnya ya. Misalnya di sini saya tulis taman. Ini taman ya. Oke. Oh, agak kurang ke tengah ya, tinggal diklik saja dan digeser ke tengah. Nah, oke, sip ya. Dan lanjut lagi. Di sini saya tulis teras. Teras depan. Oke, teras depan. Oke, saya klik dan agak ke tengah dikit ya. Oke, sip. Lanjut lagi di sini taman lagi ya. Oke, tinggal diketik saja guys, seperti ngetik pada umumnya ya, taman. Dan yang di sini ruang tamu, saya singkat saja R tamu. Dan yang sebelahnya di sini kamar satu. Kamar satu. Oke, sip. Lanjut lagi, di sini ada kamar 2. Nah, enak ya guys, ini tinggal diketik saja ya, kamar 2. Dan lanjut ke sebelahnya, di sini kamar mandi dan WC. Oke, saya singkat saja KM garis miring WC. Oke, saya paskan agak ke tengah dikit. Oke, sip ya. Lanjut lagi, di sini ruang keluarga. Saya singkat saja R keluarga. Oke, sip. Lanjut lagi guys, di sini teras samping. Teras samping. Nah, ini kan tulisannya kurang sejajar ya, guys. Nah, ini bisa dirotasi ya. Oke, caranya mudah, tinggal diklik di hurufnya, di tulisannya. Nah, lalu Anda menuju ke tengah, guys. Nah, itu kan ada titik tengahnya ya. Nah, sampai membentuk rotasi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini langsung bisa diputar 90 derajat. Nah, otomatis dia menjadi searah ya. Nah, ini gampang banget kok ya. Tinggal digeser-geser saja. Oke, sip. Lanjut lagi. Di sini kamar 3.
kamar 3. Oke, sip ya. Dan lanjut lagi kamar 4. Kamar 4. Oke, sip. Lanjut lagi yang belakangnya, di sini dapur. Dapur. Oke, sip. Lanjut lagi di sini ruang cuci. Ruang cuci. Oh, agak kebesaran tulisannya ya. Oke, saya singkat saja ya, jadi cuci saja. Oke, saya hapus. Saya ulangi. Saya ketikkan lagi cuci. Oke, sip. Lanjut lagi ke yang sebelahnya, kamar mandi dan WC. Saya singkat KM garis miring WC. Nah, di sini saya tulis meja makan. Meja makan. Oke, saya geser agak tengah dikit. Nah, oke ya guys, sip ya. Nah, ini denahnya ini udah finish ini. Nah, di sini saya akan berikan apa ya, tambahan ya, bonusnya ya. Saya buat watermark di sini. Ya, ini hanya penambahan saja guys. Ya, kalau tidak ditulis seperti ini ya, nggak masalah kok ya. Sesuai dengan selera Anda saja. Di sini saya tambahkan ya, watermark Jagger Online. Wah, ini nama keren banget ini ya. Jagger Online. Dan di bawahnya saya tulis TTD. Saya pilih hurufnya dulu. Sip, saya atur. Saya ketikkan di sini TTD. Wah, ini nanti bisa di ACC oleh bosnya ya. Bos Jagger. Jagger Online juga ada bosnya. Sip ya. Nah, oke, lanjut lagi guys. Di sini kalau sudah ya tinggal di save saja ya. Caranya mudah sekali. Tinggal menuju ke file ya. Ke file. Nah, ini ada save, ada save as. Nah, apabila Anda ingin mengubahnya ke PDF bisa, ke image JPG bisa. Nah, oke, di sini saya save saja ya. Saya save as. Oke, di sini saya berikan nama denah dua muka layout. Nah, dua muka layout. Jika sudah saya save. Nah, ini sudah tersimpan ya. Nah, ini sudah finish ini. Ini sudah siap di ACC oleh Pak tukangnya. Nanti biar Pak tukangnya yang otak-atik sendiri ya. Gas Pak tukang. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Apabila di Anda ada pertanyaan, loh mas, di saya kok jadinya seperti ini, loh mas, di saya kok gak bisa munculnya yang ini, apalah gimana lah ya, silahkan saja tuliskan di kolom komentar guys. Apabila saya bisa bantu ya, insya Allah saya bantu ya. Oke guys, terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.